So school fans, welcome to Ki Padilla and this is the first game highlights dari Kejurnas ke-15 di Pangkal Pinang. Dan game pertama yang gue akan kasih kalian adalah pertandingan semifinal putra antara DKI Jakarta melawan Bali, di mana Atashina Sultan, man, he was cooking the fourth quarter. The boy with the mask, dia tadi 3 kali 3 point di quarter keempat dan dia selesai dengan 11 poin. Lalu Kenneth LeBron, walaupun hari ini tembakannya nggak maksimal, tapi tetap manage untuk jadi top scorer dengan 13 poin. Sedangkan Timothy, the man in the middle, gila sih. He did all the dirty works hari ini. Mungkin banyak sih statsnya dia yang gak masuk ke box score yang membantu DKI untuk menang hari ini. And of course, dia dari hari ini juga 16 rebound. Energinya dia luar biasa banget sih. Sedangkan dari Bali, gue jujur suka banget pemain dengan jersey nomor 2, itu namanya Revan. Dia hari ini mungkin emang tembakannya lagi gak dapet, tapi game-nya smooth banget sih. Dan dia juga selesai dengan 9 poin. I like the potential sih dari tim Bali. Bali itu selalu badannya bagus-bagus, tinggi-tinggi dan juga kuat-kuat. Tapi emang hari ini sayangnya eksekusi offense-nya mereka tidak maksimal saja sih. So, langsung aja abis ini kita ke highlight-nya. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk support channel ini. Dan kalau kalian ingin support channel ini lewat donasi, dan saya siapkan untuk QR code-nya di sini. Kalian bisa scan saja. Dan of course, guys, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen, and enjoy the highlights, guys. Guarda la mia.